Andre Taulani mengaku terkejut melihat antusias penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar yang begitu fanatik dengan pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu. Para fan tersebut rela berdesak-desakan hingga menerobos pembatas demi bisa melihat secara langsung aktor tampan yakni Rizky Billar. Andre Taulani tak menyangka jika masyarakat tanah air terkhusus Leslar lovers sebegitunya mencintai Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bahkan banyak di antara mereka rela menunggu dari pagi sampai malam hanya untuk melihat langsung wajah Rizky Billar. Baru kali ini saya melihat penggemar artis yang begini amat mengidolakan artisnya sampai setia menunggu dari pagi hingga malam hanya untuk melihat secara langsung wajah sang idolanya, tutur Andre Taulani. Kejadian tersebut terjadi saat Rizky Billar menghadiri salah satu acara yang begitu heboh saat ini, yaitu acara Lapor Pak yang disiarkan secara langsung di stasiun televisi Trans7. Diketahui, Rizky Billar menjadi bintang tamu dalam acara tersebut. Acara yang diberi nama Lapor Pak Sidak Bandung tersebut juga dihadiri oleh sederet artis top tanah air yang nama mereka tak asing lagi di telinga masyarakat seperti Andre Taulani, Wendy Cagur, Andika Pratama, Ayu Ting Ting, Kiki Saputri, Surya Insomnia, Hesti Purwanita, dan Gila Gomblo. Saat acara tengah berlangsung, Andre Taulani juga sempat video call dengan Lesti Kejora yang memperlihatkan kehebohan penonton dalam acara tersebut. Bahkan yang membuat Andre shock, penonton langsung histeris saat melihat wajah Lesti di handphone Pak Andre. Sedikit dari para penonton yang tak henti-hentinya memanggil nama Lesti Kejora dengan sebutan nama Dede. Teriakan demi teriakan juga terdengar jelas di berbagai sudut panggung yang memanggil nama Leslar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah melakukannya, kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.